Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? 129. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala, kemudian apabila berakhirnya peralihan masa yang ketiga itu yang berlangsung selama 40 hari, maka telah beromolah segumpal daging yang telah dibentuk 4 bulan lalu, ditiupkan rohnya supaya ia hidup. Firman Allah taala, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa min mudghatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqah. Hai manusia, jika adalah kamu dalam keraguan tentang hari kebajikan, yakni hari kiamat. Hari kebajikan tu hari kebangkitan. Maka fikirkanlah bahawa sungguhnya kami telah jadikan kamu dari tanah-tanah, kemudian dari setitik air mani, kemudian dari seketul darah, kemudian dari sekepal daging yang sempurna kejadiannya. Sambung lagi sedikit tentang asal usul manusia. Jadi kita ni asal daripada air mani. Air mani itu titih-titih-titih-titih-titih asalnya daripada tanah. Hanya tiga orang saja yang tidak jadi daripada air mani, iaitu Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa alaihi salam, dan yang ketiga siapa? Ingatlah, Nabi Isa alaihi salam. Tidak daripada air mani. Terus rohnya diperintahkan Allah akan malaikat tiup roh ke dalam rahim ibunya yang masih anak dara, iaitu Maryam binti Imran. Orang Kristian panggil Virgin Mary. Virgin itu maknanya dara, anak dara tapi beranak. Dia dalam agama Kristian ni banyak perkara-perkara yang sama dengan agama Islam. Sebab benda di antara yang kita sebut tadi lah, kita percaya beriman dengan kisah benda Nabi Isa iaitu Maryam. Orang Kristian pun beriman juga. Kita hormat kepada Maryam. Orang Kristian
penghormat kepada Maryam. Sama tak dalam agama Islam? Sama tak? Sebab itulah dalam Quran, dalam hadis selalu menyebut di antara kafir-kafir atas muka bumi ni yang mudah memeluk Islam orang Kristian. Kali ni sungguh. Neh. Bila kita tengok sekarang satu fenomena baru, iaitu berduyun-duyun orang Kristian di Eropah dan Amerika Utara konvert tukar agama kepada Islam. Ada yang tukar jadi Yahudi, ada yang tukar jadi Hindu, ada yang ikut Mary Krishna, ada yang jadi Buddha. Tapi 90% Kristian kalau konvert tukar agama kepada Islam. Sebab banyak sangat persamaan. Nabi atau surat kepada Hercules yang masa itu dia menjadi panglima perang ya, di utara Syria yang masa itu dalam jajahan Rom. Jadi Nabi kata Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan dengan bismillah. Kita sebut nama kita Tuhan yang satu, yang murah lagi kasih sayang. Marilah kita kepada kalimatin wahidah, kalimah yang satu, yang kita semua berasal daripada dia. Nah, sebab itulah orang Kristian paling mudah masuk Islam. Nah, berdebat dengan orang Islam, masuk Islam. Kaji Quran, masuk Islam. Kalau dia jujur. Nah, dalam agama Kristian, kedudukan Siti Maryam tersangat istimewa. Dia panggil Mary. Kita Maryam. Mim ra'ya mim. Maryam. Nah, Maryam. Dia Mary. Sama hak tulis je. Kita Ibrahim Nabi, dia Abraham. Nah. Kita Nabi Nuh, dia sebut Noah. Sama tak? Takut kata dah lain dah sama Nuh, Noah lain tu. Dah spending orang putih. Nah, macam orang putih kata memang dia lari dah sebut benda yang sama je. Magic wood, kita kayu keramat. Nah. Benda sama tak? Aja je lain. Takut biar kita faham. Neh. Nabi Sulaiman, orang putih sebut dia. Solomon. Nah. Nah, orang ni kerja kawan dia, bahasa dia. Asal benda tu satu. Neh. Jadi Mary itulah Maryam. Nah. Tengah orang dia pun nama anak Maryam. Dia kata kawan ni, isteri saya tu imam, wah, aku berlebih. Balik dah dalam pecah haju, pelompong, 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 berlebih dah. Nama dia bini, Maryam. Oh. Padang dengan nama. Nah. Tapi boleh ke Terengganu ngeyang. Apa? Ngeyang Mudak gi ambil wah bitih bering. Nah, Terengganu. Nah. Dia panggil Virgin Mary, maknanya Mary Maryam itulah yang melahirkan Nabi Isa tetapi masih dara. Nah, kalau orang lain kalau mengandung tak ada suami, tak ada dara. Neh, Siti Maryam mengandung tapi dara. Kerana tidak masuk mani daripada saluran faraj. Tapi ditiup roh. Nah, neh, alih Sayyidina Jibril AS lagu mana tiup, Allahu a'lam. Allah lebih tahu, tak payah susah kita. Cuma tambahan-tambahan dalam ajaran Kristian menyeleweng. Nah, kita tambah pula diakad martabat Siti Maryam menjadi bini Tuhan dahulu. Bapa jadi bini Tuhan? Pasal dia melahirkan anak tak ada suami. Tu dah lahir tak ada suami, tu miracle. Tu keajaiban, bukan makna Tuhan. Nah, kalau bila pelik Tuhan, nampak banyaklah Tuhan bila pelik Tuhan. Bila pelik Tuhan, sama macam orang Dayak kat lautan. Nah, benda pelik-pelik Tuhan lalu. Nampak aku pelik je tubik kat bawah kayu. Oh, nyemuh tu. Nah, jadi salah situ. Baik. Jadi Nabi Isa tidak jadi daripada air mani. Nabi Adam tidak jadi daripada air mani. Jadi daripada tanah. Neh. Ini tanah. Bila nak buat Nabi Adam, Allah perintahkan malaikat turun ke bumi.
Dah ada dah bumi masa tu. Ada. Kalau sekejap tak kereta pula. Turun ke bumi Batu Nang ada lagi masa tu? Ada dah. Tapi tak ada nama Batu Nang. Faham tak? Ha, nama Batu Nang ni sebab apa dia panggil Batu Nang? Mana orang Batu Nang ke? Amin. Mung. Nusu. Amin dekat ni. Boleh buat isang nusu tu nak duduk. Sebab apa panggil Batu Nang? Jangan lepong. Ha. Ha, daripada bandar sampai sini Nang Batu 6 mile. Nampak? Tapi kalau kita lalu ke mana? Lalu ke mana? Nang Batu. Lalu ke air. Ha, betul lah. Tak ada lah. Ha. Kalau mu kata lalu ke mana, you kata ke mana. Pasal ke mana ni 8 batu. 7.65 batu. Ha. Kok jani, kok nambang dulu. Eh, dulu tak ada jalan. Eh, ada nambang. Nak naik nambang, seberang sungai, masa lesong, 6 batu saja. Dia panggil batu 6. Eh? Ha. Jadi Batu Nang ada nama je tak ada lagi. Bumi yang sama. Nak. Jadi malaikat pun ambil lah tanah situ sekepal sini, sekepal sini, sekepal sini, sekepal. Maka daripada campuran tanah-tanah itu Allah betul menjadi lembaga. Tengok lembaga tu malaikat herang-herang tengok. Napa pulak, napa pulak ni. Dak aje kelih manusia pertama. Nak. Ha. Yang daripada jenis-jenis tanah itulah maka kita jadi mengikut warna tanah sekarang. Neh, warna kita bukan warna pokok, bukan warna daun, bukan warna langit, bukan warna air, bukan warna besi, warna tanah. Tak percaya esok pergi tengok tanah. Ha, aduh letak tangan kita atas tanah. Oh, tanah ni gelap aku putih sikit, lagi patah. Sama teruk. Dah orang gelap-gelap negro, tanah bakar. Tanah, tanah gelap dia tak lama tanah. Tu tak? Macam-macam orang ni. Red Indian. Red Indian buat apa dia panggil Red Indian? Dayak merah. Rupanya kulit dia merah. Merah nyala macam ke sokok hijau. Kan? Merah bukanlah merah nyala. Mana merah macam tanah. Nah, ha, sebut tanah merah, taklah merah macam darah. Tapi orang panggil tanah merah. Gitulah rupanya kulit Red Indian. Nah, warna tanah merah. Faham? Ha. Orang warna awal-awal kuning, tanah awal-awal kuning. Nak? Ha. Lepas tu kita tak jumpa orang biru. Pasal tanah tak ada, biru. Nak? Baik, lepas diciptakan Nabi Adam daripada tanah, maka diciptakan pula isterinya Hawa. Siti Hawa kita panggil. Daripada mana? Tak tahu. Pasal benda ni barang raib. Tiba-tiba ada datang suatu hadis ahad menyatakan daripada tulang rusuk. Kita pun riwayat lalu korang daripada tulang rusuk. Faham lagi? Ha. Kita nak reka tambah tak boleh. Dia pula boleh ijtihad macam ilmu fiqh. Nak? Ha. Ni barang raib. Maka datang nah, kita pun khabar daripada tulang untuk Adam. Nak? Ha. Tulang hak mana? Dil in a'la, tulang rusuk hak paling belok sekali. Hak paling tinggi, hak paling atas. Neh, sebab tu belah perempuan Nabi kata macam tulang yang belok. Kalau kamu tebang repih, patah riok, kalau mula kau belok. Apa maksudnya? Jangan kita halang semua kehendak orang puan dan jangan kita turut semua. Kalau kita turuk semua tu maknanya kita lock. Tulang yang belok, kau tumbuh, kau belok, kau belok, kau belok. Betul, betul. Jangan betul doa lalu. Dia tidak akan jadi betul. Betul, jangan menebeng. Macam kita pulas keru, mula-mula pulas kuat, tak apa. Siapa dia rapat dah, jangan kuat sangat. Takut, cok. Faham? Haa, dia upang gitulah. Lagu mana pun, pakai purdah ke, nampak mata sebelah je pun. Dia ada got buah tulang rusuk, buah onar dia. Faham? Haa. Kalau kita lock, jeng kita. Ikut anda, nak buat benda pun yang eh. Nak buat benda kalau nak ambil piti, ambil diri lah. Ni buku bank. Kalau nak pergi mana-mana, gila kok anda ada yang kabur kabar dah. Jeng kita. Buku bank 14 kotak pun licin jadi. Nampak? Buku bank licin, kepala kita pun licin. Pasal apa? Nyelok dia. Pasal dia tak pernah puas dengan perkara-perkara yang dia dapat. Barang belok.
Betul tak? Tengok bini kita, dia sudah hak tak? Beli kain? Tak sudah. Hak ni dia wasang, tak atas lagi. Kenang pula kan, baru ni. Tak ping muda ni. Pinggang makuk ni ulang kotak lagi. Nak pula. Pinggang pesing baru. Nah, dia jatkan puas. Tengok dia pergi beli ya. Tulang bekok pergi beli. Kalau modal stikang jangan wi dia tolak troli. Faham tak? Kita kena ambil sendiri barang. Tulis dulu hak mana. Hak mana nak beli hari ni. Tulis dulu. Bila dia tulis dah, dah tak apa lah. Dia tulis nak buat benda. Kita tengok sekarang kita ambil diri. Tak boleh. Kita tulis dulu. Lepas tu tulis, abang edit. Edit balik lah. Jangan elok dia tulis gitu. Jangan kita. Dia tulis. Kita potong balik. Ni tak tengok ni. Ni pernah magi. Nak buat benda magi. Ni tak apa weh, tak penting, tak apa kanak raya. Nak, kalau lock ke dia, tengok dia tolok troli, dia ambil dia. Bro. Masuk dalam jaya dalam medik. Tak kamuk. Tak kamuk. Dia ingat free. Dia pening. Tok lelaki sekali dia akak, sekali buh. Sedup. Dah pernah troli 800 ni. Betul tak? 800 dah gaji 8.5. JKK. Jeng tukang bayar. Yang jahat tu siapa penuh tu, siapa kak bayar, dia panggil pula kita. Bang hai. Ayo. Itu tukang bayar. Waiting. Dua dalam tak tukar lagi. Ubuh. Jangan beri dia ubuh kalau kita modal sikit. Modal banyak tak ada hak. Modal sikit, dia duduk dalam troli. Duduk diam-diam. Jalan jauh sikit daripada barang, jangan wisapa tengah. Hati jenis itulah. Baiklah, kalau kita lock, jangan kita. Kalau lock jalan, tak alik rumah. Kau berakhir tak jalan? Allah, tahi. Kalau bahag jalan. Bukan nak kata bini mu, bini aku. Kalau bab jalan. Bab begitu sama saja. Jenis kepang berakhir jalan. Oh, tua tu. Berakhir jalan. Tua dah. 80 umur. Kalau sebut makan buluk. Waktu ambil gigi kau nyuh. Makan buluk. Ali ajak pergi surah, tak penuh. Macam hara sakit pinggang lah, sakit lutut lah, sakit otak lah, tu big bone lah, macam-macam mesing. Ali makan bodoh temunat tu. Lagi juga. Lagi juga dia. Konoh gini gigi. Jadi tiga ni, tidak daripada air mani. Kita daripada air mani. Bila sebut air mani, ingatlah. Kalau kita sebut dua bulan lepas, air mani itulah yang mulia, air mani itulah yang hina. Mulia kerana dia adalah asal daripada bani keturunan Adam. Walakad karramna bani Adama. Dan sesungguhnya Allah kata, kami, yakni Allah, muliakan sangat-sangat akan manusia, anak cucu Adam ini. Sehingga tubuh badannya tidak najis, hidup ataupun mati. Dan kita juga yang hina, iaitulah air mani. Yang kalau orang tengok luga belaka. Padahal kita luga, kita beci tengok diri kita sendiri, iaitu air mani. Dan bila kita sedar kita ni jenis air mani je, maka tak perlulah sombong takabur. Sombong sama-sama jerang, sombong dengan orang kapung, sombong dengan Tok Imam. Apatah lagi, sombong dengan ulama, sombong dengan Nabi, sombong dengan Allah, sombong dengan sejik surat. Ditulis empat kalimat semasa dalam kandungan. Setelah kandungan tersebut hidup, kerana ditiupkan rohnya oleh malaikat, maka diperintahkan kepadanya untuk ditulis empat kalimah.
mengenai rezekinya, ajarnya, amalnya, kesudahan nasib dirinya. Bahagia atau celaka, artinya waktu itu bahagia rezeki yang akan diterimanya telah ditetapkan, banyak atau sedikit, yang cara yang payah atau senang, dari jalan yang haram atau yang halal, dengan pula panjang pendek usianya, buruknya baiknya pekerjaan, celaka bahagia akhir hidup. Dalam riwayat Ibn Mas'ud, dalam hadis yang lain, ada disebut bahawa apabila air mani, yakni nutfah, telah bertempat dalam rahim, maka malaikat terus mengambil dengan tapak tangan seraya berkata, "Hei Tuhan, adakah hendak dijadikan janin ini atau tidak?" Bila Tuhan menjawab, "Tidak dijadikan," air mani itu dicampurkan ke dalam rahim berdarah dan tidak bernyawa. Tapi kalau Tuhan menjawab, "Jadikanlah," maka malaikat itu berkata lagi, "Adakah dia laki-laki atau perempuan? Bahagiakah orang atau celaka? Bahagian bagaimana rezekinya? Bagaimana lama usianya? Dan di bumi manakah tempat kematiannya?" Allahu Rabbi. Sebelum lagi sains tentang kaji hayat manusia dah ada, telah ditulis dalam Quran, telah diberitakan, dikumpulkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita-cerita, fakta-fakta tentang kejadian manusia di dalam rahim seorang wanita. Dah lagu macam mana dah kita tak mau beriman kepada Allah. Nah, neh dengan cerita gini dah tak lehlah kita nak tolak. Neh masa itu berkata-kata sains, ahli sains pun tak ada. Terus kata buku sains. Nah, ha. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mikroskop? Tak ada. Neh, ada makmal tu? Tak ada. Rumah Nabi pun apa kata tu jelah. Neh, ha, tiba-tiba Nabi meriwayatkan cerita-cerita fakta-fakta sains yang sangat hebat. Nah, ha, ini ya, bila kita dengar cerita-cerita gini, benda yang patut berlaku kepada kita, zadatkum imana, bertambah mereka itu akan keimanan. Nah, zaman hak tak ada kereta, tak ada basikal, tak ada internet, tak ada Facebook. Nah, ha, tak ada api, tak ada apa, tak ada elektrik. Nah, tiba-tiba fakta-fakta sains kaji hayat manusia, bukan barang luar, bukan kisah luar tentang kulit, tentang janin, barang dalam, barang tak nampak. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud ni sahabat Nabi, ya? Apabila air mani ni sudah berkumpul masuk di dalam rahim, biasa air mani ni daripada mana? Daripada sulbi ayah. Sulbi ke mana? Sulbi belakang, tulang belakang hak ujung. Nah, di situ duduk air mani. Batu kalau air mani keluar, dia lengoh. Lengoh dah belakang. Eh? Lengoh sing. Ha. Mang. Lengoh. Eh? Lengoh kau. Mana orang ini? Mi. Ni lengoh dah keluar air mani. Ya. Yeah. Ah, itulah dah. Nak suruh tahu. Duduk belakang. Faham tak? Duduk dalam sendi, dalam sulbi. Faham lagi? Haa. Sebab tu kalau orang baru keluar mani, boleh tak berjalan dekat? Boleh tak? Tak boleh. Tak percaya, suruh lari pecut akhir 100 meter. Nampak? Final sukan Olimpik 100 meter. 10 peserta bertanding. Nak? Ha. Sebelum bertanding, dihendaki jima isteri masing-masing untuk memecahkan rekod. Boleh pecah rekod tak? Tak boleh, gitu lagi. Pasal apa? Barang belakang ni. Ha, nak pergi? Ha, tu kita tu. Lalu kot mana? Ming, saluran dalam kemaluan. Lalu kot ujung, angry bird. Nak? Lalu kot dalam terowong, tepat kecing, mok kita. Betul tak? Ha, tu. Dah mulia kot mana? Nah, sombong lah tu buat apa? Nak? Lain tu bik kot multazam. Saluran mah ujung kat boh. Nitik tak air mani. Haa, jadi jalak. Tak ambil sikit. Haa, jadi naji. Tak, ini. Haa, jadi. Tak boleh tahan. Kira. Nak? Duduk kot belakang, lalu kot punggung bawah kot tu. Tubik kot pulak ni kot kemaluan. Masuk kot selalok kot lokang hacim pering. Nak? Duduk dalam darah pulak dalam rahim. Nak? Eh. Bila besar sombong pulak, tak lari sejik. Anak kak, ayah kak. Tak lari sejik. Ha, ha. Orang pakai Honda 1100 lari sejik. Betul tak? Ha. Topi helmet je 2500. Boleh beli Nauti Honda kak dia.
Dia baru nak urut anda cabu. Kali-kali terletak cabu anda. Tak mari dah. Dah kalau kaya, lebih-lebih lagi. Jangan sombong. Faham tak? Sombong apa? Tak ada orang lebih pada kita. Tak ada lebih. Kok mana nak lebih? Nak lebih kok harta tak? Kita siap rumah. Comel rumah dalam batu nang ni pergi rumah. Ada rumah sejata tak? Dah setengah sejata? Ada kok. 400 ribu, 300 ribu ada lah. Masih siap rumah. 400 ribu. Semangat tengok rumah kita dalam batu nang. Agak. Kita kelah kali. Tekak bawah. Tiga tekak apa? Tekak bawah. Orang gaji duduk. Tekak tengah. Tuan rumah duduk. Tekak tiga. Burung layang duduk. Burung layang ni kan. Hebat dah sekejap, 3-4 bulan, balik kerja, balik pasar, tengok tak rumah. Power rumah tu. Masuk dalam rumah, nampak lagi rumah, dah masuk dalam. Tak nampak dah. Masa kita tu big saja baru balik, kau lama, kau dekat rumah kita, kau comel. Betul tak? Sampai kita berdua agak, kalah rumah tu. Bila masuklah rumah, tak nampak dah lalu. Tidur kejam mata, lagi tak nampak. 4 bulan lagi nampak, naik pula rumah lain. Tanya rumah dia, ni rumah ni, berapa pun? Ni stemik 1 juta lah. Naik waktu kita kalah dah. Betul tak? Dah dalam 4 bulan kalah dah. Dah nak tanding pun, daya tanding lah. Betul tak? Daya tanding-tanding, alah semua kita. Maka apabila kita masih lagi berbentuk mani yang ditiupkan roh, telah ditetapkan 4 kalimah. Yang pertama iaitu rezeki kita. Rezeki ni pendek. Ar-rizku ma yang pangka walau kana mah muharrama. Rezeki itu perkara yang memberi manfaat kepada kamu, sekalipun perkara itu haram di sisi agama. Itu rezeki. Rezeki bukan duit saja, rezeki bukan makanan saja. Rezeki ma yang fa'uka, perkara yang memberi guna kepada kamu. Contohnya kita nak jalan kaki takut pijak batu sakit, dadak ada selipar. Maka bila kita pakai selipar tu, berguna tak kepada kaki kita? Tak kena sakit? Berguna tak? Maka dipanggil selipar tu rezeki. Kerana dia yang fa'ukah, memberi guna kepada kamu. Nak nitah jalan hujan, nak kena ada payung. Tidak jauh kok ni jalan ni, nak nitah masuklah kereta, tiba-tiba ada payung. Payung itu gunanya kita tidak basah. Maka payung itu rezeki. Mudah ke? Dahaganya tiada jumpa air, boleh air kolah juga, boleh cebok minum. Rezeki dah. Rezeki. Faham? Jangan rezeki ni kita tengok benda yang mewah sahaja. Balik rumah tengok ikan kering dengan nasi lauk kicap, tak kata pun rezeki. Buka nak makan nasi tengok, awak ni sombong. Tak nampak rezeki yang telah ditulis masa mu duduk dalam rahim perut makmu. Hak ni tulis. Betul tak? Itu orang beriman. Lepas tu tak kata. Boleh pergi belakang. Makan sedap boleh, makan tak sedap boleh. Tidur hati 6 bitang boleh, tidur tak surat boleh kau. Itu orang beriman. Betul tak? Tak ada hak. Kerana dia baca barang lama. Iaitu barang dalam perut mak dia lagi. Dada balik, buka tudung saji tengok ayam mak seko tu, buat cocok dengan besi. Mak depit panggil ayam ni seksa. Ayam ni, ayam pusing seko atas meja dengan besi-besi dah uang sebatang. Alhamdulillah, rezeki. Rezeki kepala otak mu. Bayar ikan kering pun tak kata rezeki. Ni tak kenanya kita. Nanti banyak baru rezeki. Nah.
Ambillah nasi bubuh dalam mulut. Dodan nak telang kawan mari ke belakang tepuk. Mak eh. Belahok kawan tu sembuh nasi. Dodan masuk dalam perut. Tidak dang menjadi darah. Dodan menjadi tenaga. Bukan rezeki. Dia panggil tak ada rezeki. Nak duduklah mulut dah. Bukan rezeki. Dia nak jadi rezeki, telang makin mengenyangkan kita. Jadi tenaga, jadi kalori, jadi karbohidrat, tak jadi darah dan sebagainya, baru dikatakan rezeki. Dah? Dah harap rezeki ya. Curi moh orang malang. Tak? Bolehlah 500 ya esok pergi makan. Kenyang lah. Kenyang rezeki yang harap. Daripada piti harang tadi pula, beli motor sikap 400 yang untuk berair, dah curi 1000. Beli motor 400, motor tu boleh tak awak guna? Boleh kan? Nak, awak pergi balik ke motor, pergi jalan rumah ayah, nak, rezeki yang haram. Itu sajalah. Nah, sebab itulah jangan minta rezeki saja, minta rezeki yang halal. Nah, kerana rezeki haram, seronok masa kita dapat. Tapi bila kita tua dah, nyakit balik ke kita. Nak taubat, Tuhan tak terima. Sebab kalau kita ambil hak orang, kena pulang balik, baru terima taubat. Kalau tidak, tidak diterima taubat. Kalau hak itu. Nak? Yang kedua, ajalnya. Jadi umur kita ni sudah ditetapkan. Bila? Masa dalam perut mak. Dah tahu di mana malaikat? Ambil daripada Lauh Mahfuz. Ajal kita berapa? Budak ni 15 tahun. Maka 15 tahun tulis. Tulis di mana? Dalam rahim. Tak. Tulis di satu tempat yang Allah lebih mengetahui, iaitulah catatan qada dan qadar kita. Faham? Maka siapa 15 tahun meninggal dunia lah budak tu. Kerana apa? Tulis dah dalam perut hari tu. Umur 15 saja. Jadi bila anak dia meninggal dunia, dia menangis sedih saja, tidak sapa marah kepada Allah Taala. Itu orang Islam. Itu tujuan khabar cerita-cerita gini. Nak ni anak aku, anak aku, mama ambil anak aku. Kalau anak mu orang tak ambil lah. Ha, serma tu barang pinjaman, we pinjam anak, tak? We pinjam bini, we pinjam ayah. Dah bila we pinjam tu orang dia ambil balik, boleh marah tak? Dah boleh marah lah. Nak, ada kau jenis bengong. Nak, pinjam orang, lepas tu tuan dia ambil balik nak berbaloh. Ada ni gitu? Ada, tapi tak ramai. Dengan kapung biasa saya kau dua jenis gitu. Kalau ramai, jeng ambil kapung. Tak nak, dah marah orang dia ambil balik. Mu janji nak pinjam 2 minggu cakur. Dah 2 bulan dah atur lagi. Dah tuan ni nak guna cakur. Ambil balik. Nak, marah. Oh, masa tu orang pergi ke begitu semua. Ambil balik. Ada kat sini bengong gitu. Gitu semua tak gitu semua pun janji 2 minggu. Jangan awak mudah orang tak ingat empat lain. Nah, kalau orang cerdik, astagfirullahalazim, aku janji 2 minggu dia 2 bulan dak tahu lagi, Allah malunya aku. Nah, itu. Tak marah ketuan dia. Ni gitu kok. Bila anak mati marah. Wi sakit marah. Nah, benda hak dak marah. Wi senang. Nah, alhamdulillah. Oh, boleh piti 15,000. Nah, alhamdulillah lalu. Jadi ajar kita boleh dianjak-anjak, boleh. Allah punya kuasa. Faham tak? Daya kata tetap dah. Patu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pegang gitu sudah. Ajar tidak berganjak lagi. Dah kala Allah nak anjak, nak pergi panjang umur, tu dia punya pasal. Allah Maha berkuasa. Mudah. Tu Ahli Sunnah wal Jamaah. Bapa dia kata pula, boleh panjang-panjang pula. Dan Nabi cerita pula. Hubung silaturahim memanjangkan umur. Bersedekah memanjangkan umur. Kita beriman pula dengan ucapan Rasulullah. Dan nak adu pula dengan barang dak ganjak dah. Gini, benda ni bak qada dan qadar. Tak usah cakap banyak qada dan qadar. Percaya sudah.
Segala umur sudah ditetapkan dan apa yang Nabi khabar kalau ada amalan tertentu panjang umur, ya panjang umur. Lagu mana panjang? Kan kata tetap dah. Dan saya cakap banyak. Kita percaya umur telah ditetapkan dan kita percaya umur boleh bertambah jika Allah izinkan. Sudah. Betul tak? Selamat dunia akhirat. Berdia nak panjang umur ni. Nah, kalau nak panjang umur berapa nak? Satu. Mau tanya mesti nak tanya boleh bedoh tapi tak boleh marah ke dia, kalau dia janya kita dia jawab lah dah biar 150 nak umur ada arah nangis tu dia. 100 oh macam berok dah jalan. Berok 150. Nah, habis biarlah mudah-mudahan. Amin. Setengah. Tergamuk ni jawab ni dia. Bagus. Biarlah. Nah, mudah-mudahan panjang umur dulu. Neh. Kita dua, neh. Dia ni jangan kau dua kali. Nah, dia anggap orang tua, orang mahu seratus tu. Nah, orang pergi berok, ngakak gitu, orang di dapur. Nah, dia nak setengah. Dah apa, insyaAllah lah. Nah, insyaAllah mana tahu, sungguh. Nah, kita 180. Nah, tapi mak dah agak dah naik atas wheelchair. Betul tak? Kita tak nak lah apa, wheelchair. Nah, mi nak apa punya, mahu? Kalau boleh. Eh? 200. Berapa nak kalau boleh? Eh? Tambuh. Tak boleh banyak orang. Tambuh kita main ajak lah. Tak boleh banyak orang. Jangan malu minta panjang umur. Ni perkara yang baik. Nabi kata khairukum man tala umruhu. Nampak? Wa hasuna amalu au kama qala. Sebaik-baik kamu yang panjang umur dia. Nah, dan baik amalannya. Deh. Maknanya khairu tu kan orang mana panjang umur baik tak? Baik di sisi syarak. Deh. Ha. 150. Dari lebih mahal aku. Satu tengah ada orang 80 ada rambut dah. Bayang mah 1.5. Sini licin je. Tepi ni panjang. Nah, macam shawling tu. Ha. Ajar siapa masa matilah bila datang ajar. Ajar bukan mati, ajar tempoh hidup. Ha, cuma golik orang kata ajar tu kematian. Ya sebenarnya kalau kita nak perincikan lagi, ajar bukan makna mati. Ajar tempoh hidup. Mak, ajar ni nak faham rok tek. Nah, bila habis tempoh? 28 hari bulan Februari 2013. Ajarnya situ. 29 baru mati. Faham lagi? Jadi 28 kalau rok blok, kena samang lagi. Dok lagi lah. Pasal 28 lagi. Tapi hari terakhir. Itulah ajar dia. Selepas ajar, marilah kematian. Nak? Takut tak mati? Takut dan tidak takut. Tidak takut kerana kalau takut, takut jadi macam orang kapi. Takut kemati. Tak takut pun tak boleh juga kerana di sana ada bermacam-macam fitnah. Maka kita minta berlindung dengan Allah. Nabi minta berlindung daripada kesusahan di alam barzakh. Nah, di dalam tu ada ketakutan. Tapi bukan takut kepada kubur semata-mata. Nah, semuanya takut dengan pembalasan Allah. Deh.
Jadi kalau kita semayang pun mati, tak mayang pun mati. Jadi Tok Imam pun mati, jadi kaki judi pun mati. Pilihlah cara nak mati. Dalam ke mana? Allah qadar tetap dah, betul. Tetapi Allah beri satu kepada kita, ikhtiar. Dah tak faham kita konsep ikhtiar ini dengan qadar dan qadar tetap dah ke dah. Faham gitu sudah. Lebih tak boleh. Lebih daripada itu sudah jadi bid'ah. Kita yakin segamanya qadar dan qadar telah ditetapkan. Azali lagi, betul tak? Tetapi Allah beri kita ikhtiar akal fikiran. Faham? Neh? Sebab tu kita boleh pilih nak buat baik, nak buat jahat. Ya? Cuma dalam kita pilih nak buat baik, nak buat jahat, kita beriman bahawa segalanya sudah dalam ketentuan Allah. Kita pergi pilih buat baik dalam ketentuan Allah. Pergi pilih pula nak buat jahat dalam ketentuan Allah. Terbaik pada rumah mas tak andakak, nak pergi sejik. Faham tak? Sapa kat sipang, kanan sejik, kiri tak lain. Teringat rumah hok tadi kita tengok tak ada orang, pintu dak kunci. Masuk kali rumah ni. Faham tak? Mula lagi sejik. Nak boleh 200 ya jadi dah. Buat belanja malam kongsi buat thai. Faham tak? Kona nak pergi curi dah. Maka dali daripada niat nak pergi sejik sudah ditetap oleh Allah dulu tu. Lepas tu kona tak kiri pula nak pergi curi dalam qada dan qadar belaka. Tengah-tengah khabar tak jadi curi. Sebab apa? Telah ditulis dia tetap pergi ke masjid. Kona balik lepoh dengan sekur-sekur dia pergi sejik pula. Tak jadi curi. Betul tak? Semua tu dalam qada dan qadar. Tak boleh lari daripada ketentuan Allah. Nah, cuma dari segi syakar. Nah, kalau benda uduh, salah ke kita, jangan salah ke takdir. Kalau benda yang baik, tetap ingat cepat-cepat, ini nikmat pemberian daripada Allah. Nah, dah mana curi ni, jangan ambil atur orang, tak gamuk pun pakai ambil dah. Kodak-kodak bah. Jangan jawab gitu. Mana, tu hakikat. Satu keimanan kita dah. Nah, tapi kita yang memilih untuk jadi jahat. Sebab tu kita ni akan dibalas dengan pilihan kita di hari kiamat nanti. Yang kita tak boleh nak pilih, kita tidak dibalas. Anak seperti kita dalam keadaan dipaksa orang untuk minum arak. Tak minum semelas tekok. Maka ada pilihan tak? Tak ada. Maka minum tidak berdosa. Dalil rufi'al qalam an salasin. Tiga golongan tidak ditulis dosa pahala. Tapi kita yang pergi minum arak, nak tak mau minum pun apa, nak minum pun apa, pergi minum. Maka bukan dibalas dengan sebab Allah zalim tetap kita minum arak, tapi dibalas sebab kita yang memilih pada hari itu melakukan benda yang haram. Faham lagi? Jangan pergi lebih daripada itu. Setakat itulah kita untuk qada dan qadar. Nak panjang-panjang, bak pekau halal haram senang. Lepas itu jomel. Kita panjang cerita. Kerana banyak manfaat. Kalau setakat qada qadar, beri mangkat itu sudah. Kemudian amal kita, iaitu kita kerja apa, jadi apa, begini-begini. Kita beritikan amalnya. Wallahu a'lam. Soalan yang pertama pada malam ni, saya sedang solat tiba-tiba terbatuk keluar darah. Apakah harus saya lakukan? Jika saya telan darah berkenaan, adakah batal solat saya? Hukum menelan darah ketika sedang semayang membatalkan solat. Dia apa yang membatalkan puasa, membatalkan akan solat. Makan, batal puasa, batal solat. Makan darah, batal darah, batal juga solat. Jadi, hendaklah kita berludah. Faham tak? Neh, taklah kita berludah. Neh, hukum berludah dalam semayang ada satu pasal disebut oleh ulama-ulama. Taklah berludah sebelah kiri. Jangan berludah sebelah kanan. Bila? Ketika di dalam semayang. Dan jika berludah di dalam masjid, maka kafarahnya wajib dibersihkan masjid. Neh, kalau benda yang tidak najis, ludah dalam kocek. Ada nasi dalam mulut sutik,
kan telang mata pula bola kocek belah kiri, batu buat kocek belah kiri, faham tak? Ne? Ha, kocek baju senang, kocek luar payah nak masuk. payah nak masuk. Ha. Saya ada buat salah pada kawan saya, lalu saya minta maaf. Kawan saya maaf dah, tapi bila dia jumpa kawan lain, dia cakap dia tak dapat maafkan saya. Jawabnya, sudah habis selesai masalah. Bila tuang ampunnya diri, sudah memberi maaf. Minta maaf lah, saya salah buat salah kawan. Ah, tak apa, saya maaf belaka dah. Maka selesai. Maaf dah. Tapi cerita korang, saya dah maaf, saya buat lelok je. Habis cerita dah kat kita. Dia bertanggungjawab di hadapan Allah kerana menipu orang yang meminta maaf. Faham lagi? Ha, kita bukan tegah kita, masa orang maaf tu belah dada. Maaf sungguh ke dok? Luar orang atau batin? Ada ada lagi tu. Nah, ha. Cikgu sekolah cakap dosa belah kata nak belajar sebab dikira menyaksi binatang betul ke dan berdosa ke kalau bedah kata. Semua khalifah Umayyah zalim, kecuali Khalifah Umar bin Aziz. Apakah pandangan dekat ia benar? Katok ni, dia bukan masalah belah, tapi masalah hadis melarang membunuh katok. Dipedang. Eh? Hadis melarang, melarang kita bunuh katok. Sama ada belah wak dalam makmah, atau katok saja-saja, atau seniling lainnya, gigit, haram, tak boleh. Dia masuk hayawan muhtaram. Hayawan yang haram bunuh. Faham? Sebab tu dia haramkan makan katak. Neh? Ha, haram bunuh. Jadi telah ditanya masalah ini oleh orang-orang yang lama moden ni dan telah dijawab oleh ramai ulama masalah pembedahan binatang dalam makmah untuk mengkaji penyakit-penyakit manusia. Hukumnya dimaaf jika tujuan mudaratnya itu kecil, iaitu membunuh seekor binatang, dan manfaatnya besar untuk masalah orang ramai. Katakan penyakit, virus dan sebagainya. Nah, maka dia ambil tikus, dia pun belah untuk kaji lagu mana cara nak buat obat dan sebagainya. Ada ulama yang membenarkannya. Dah? Boleh. Ha. Cuma tak boleh maknanya binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh. Di antara yang tak boleh bunuh, kata. Eh? Ha, jadi hendaklah kita dulukan binatang yang sunat bunuh seperti binatang perosok, contoh tikus jenis perosok. Nak? Ha, boleh. Soalan seterusnya, ada Tok Imam pakai kain nipis sampai nampak bentuk di dalamnya, sah atau tidak? Jawabnya tengok bentuk apa yang nampak itu. Ha, kalau nampak bentuk anak kucing saja dalam kocek tak apa. Nak, ha, takut nampak benda bentuk lain. Kau somo-somo jelah. Neh, ha, jadi kalau nampak betul pokoknya makruh, tapi nampak warna kulit batal sembahyang. Kan syarat sah menutup, jangan we nampak warna kulit. Nampak betul makruh saja. Neh, ha, kalau ternampak, tapi kalau jenis pakai pakaian yang we nampakkan bentuk kemaluan, waktu haram. Nampak bentuk aurat orang laki-laki makruh. Orang puan makruh juga kalau dalam semayang. Di luar semayang kalau ada ajnabi haram. Orang laki nampak bentuk punggung pasal dia pakai seluar jin dia ketat. Maka rupanya makruh. Tapi nampak bentuk kemaluan depan haram. Dan kata setengah ulama, orang laki pakai bentuk nampak punggung bentuk pun haram juga kalau ada orang puan lalu. Faham? Ha. Semua tu ada sandaran masing-masing. Apa hukum orang Islam mengucap selamat tahun baru kongsi pak cai? Berlaku perselisihan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan haram secara mutlak. Ada ulama fiqh yang tafsirkan masalah ini. Jikalau perayaan agama, maka hukumnya haram. Kalau perayaan budaya, maka tidak haram. Yeah? Jadi termasuknya, kalau di sisi orang Cina ni, tahun baru Cina ni, perayaan budaya. Kalau Cak Gomeh, perayaan agama. Neh, ha, tahun baru Cina, perayaan budaya. Jadi tak haram lagi, kata. Neh, ha. Cuma sebaik-baiknya kita keluar dari khilaf, ucap taniah. Taniah, ha, raya Cina. Sudah, ha? Neh, ha. Sebab bila kita ucap selamat,
dipertikaikan oleh ulama-ulama kerana tidak ada salah bagi orang yang tidak memeluk Islam. Nah, soalan seterusnya. Boleh dah duit timbangan rambut bayi dibagikan kepada kanak-kanak? Boleh, tetapi sunat disedekahkan kepada fakir dan miskin. Nah, masalah timbang rambut bayi. Boleh anak baby baru cukup pada botok. Timbang-timbang 1 gram. 1 gram ni kita ukur dengan harga perak. Katakan perak 40 riyal 1 gram. Sunat sedekah 40 riyal tu kepada orang fakir atau miskin. Ha, sunat bukan wajib. Tiba-tiba nyewi bukan kepada orang fakir miskin, wi ke budak-budak yang tidak fakir miskin. Pokoknya harus, tapi tak dapat pahala sedekah pada fakir miskin sebagaimana yang dituntut oleh agama, iaitu dengan timbangan berat rambut. Dah dapat pahala, dapat pahala juga tidak sesempurna sebagaimana yang disuruh. Nah, ada duit lebih lagi, 1 gram tu jangan ukur dengan harga perak, ukur dengan harga emas. Tanya kita emas berapa segram dah ni? 160. Ha, sunat sedekah 160 riyal kepada fakir atau orang miskin. Soalan seterusnya. Mayasa tu imam bahan 5 rakaat. Kita makmum kena ikut juga ke? Jawabnya, ju'ilal imamu liyutamma bi. Hadis menyatakan dijadikan imam itu supaya diikut akan dia akan imam. Jadi ulama pun buat pesanan. Tujuan makna makmum ini iaitulah yang mengikut imam. Jadi imam buat kita buat, imam buat kita buat, imam buat kita buat, imam buat kita buat, imam salam kita salam, baru dia panggil makmum. Dalil Nabi kata iza kabbaral imamu fakabbiru. Bila imam takbir ihram, fakabbiru, maka hendaklah kamu takbir. So ikutlah situ. Ikut. Iza raka'a farka'u. Bila imam rokok, maka hendaklah kamu rokok. Hendaklah kamu rokok tu mana? Hendaklah kamu ikut serta rokok. Ha. Iza sajadal imamu fasjudu. Bila imam sujud, maka hendaklah kamu ikut sujud. Tetapi ulama buat penjagaan dengan hadis ju'ilal imam tadi, hanyalah kita disuruh ikut yang agama suruh sahaja. Hak agama tak suruh, kalau imam dibuat, jangan ikut. Contoh semayang luhur 5 rakaat, agama suruh tak? Tak, patutnya tayat akhir pergi naik pula rakaat 5, maknanya agama tak suruh, maka kita tidak boleh ikut. Ada orang cakap bodoh. Dia kata 5 ke 6 ke kita wajib ikut. Pasal kita kena ikut imam. Tu semayang jemaah. Ha, ni tak ngaji. Faham? Yang disuruh ikut, ya? Disuruh syarak saja. Sujud sahwi. Tok imam ada buat salah. Tok imam sujud sahwi. Sujud sahwi ni agama suruh tak? Agama suruh ada nas. Maka kita wajib ikut. Nampak lagi? Tapi kalau naik 5 rakaat, tak ada hadis suruh naik 5 rakaat. Loh, maka kita jangan ikut. Tunggu dalam tahiyat kalau nak tunggu. Ha. Apa hukum kita buat jamuk 3 hari sedangkan kita berada di satu tempat lebih dari 5 hari? Tidak termasuk hari datang dan hari balik. Sebab kalau saya buat jamuk 3 hari dan 2 hari lebih tu, mayang macam biasa. Saya rasa tak boleh. Ha? Ha. Hak ni lah yang ramai orang salah faham. Dia kata kalau kita nak pergi Kuala Lumpur seminggu, siapa Kuala Lumpur boleh jamak kosong 3 hari. Lepas tu tak boleh. Nak pergi apa benda ni Kuantan 8 hari, siapa Kuantan boleh jamak kosong 3 hari. Lepas tu baru tak boleh. Hak ni salah. Dan hak ni ramai orang pegang. Tak ada ulama' kata gitu. Ulama' kata kalau kita nak pergi satu tempat untuk 3 hari atau kurang pada tu, maka siapa di sana kita boleh jamak kosong. Sebab kita bernama musafir lagi. Siapa yang nak pergi ke satu tempat 4 hari dan ke atas, siapa saja dah boleh jamak kosong dah. Pasal telah bertukar nama pemukim. Faham baik-baik. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Ha. Kalau masuk sejid dan terduduk dulu sebelum mayang sunat, boleh dah pergi stupid semula, buat masuk balik dan lakukan semayang sunat. Jadi tak kalau buat gitu. Dia nak solat tayat masjid. Tayat masjid ni ialah mesti syarat ni jangan duduk dulu. Baru semayang, baru duduk.
Dia ni pergi duduk dah. Lepas tu nak boleh nak boleh nak boleh ke semayang, gitu bik mula. Kalau lelok tu bik mula, masuk mula. Doa bijak kok dia. Bagi sisi dia, dia ingat dia bijak dah. Ha, ulama jawab dengan dua jawapan. Yang pertama, bila mu duduk dah, nak sudah lupa, nak tayak masjid. Dan kalau mu nak semayang juga, tak perlu tubik balik. Membangun je semayang sunat biasa. Membuat tu semayang sunat boleh pahala dah. Lepas tu dalam masjid boleh pahala dah. Boleh juga pahala. Faham tak lagi? Tak ada masalah sikit dah pun. Neh, boleh buat sebarang semayang sunat. Cuma semayang sunat tayak saja syarat sebelum duduk. Jawapan yang kedua ulama, kalau baru duduk lagi tersalah, boleh bangun semula semayang. Yang tak boleh dah sengaja duduk dan lama. Faham tak? Neh? Patut nak semayang tayak masjid. Masuk-masuk berak gitu duduk. Eh, tak ingat gitu duduk. Boleh bangun lagi. Neh? Soalan seterusnya, najis mutawassithah kena basuh hingga hilang bau rasa dan warna. Guana kalau tai tu bau kuat dan busuk kohong seperti tai ayam muna yang terkena pada pakaian. Basuh dah. Dah cakap dah basuh dah. Bau lagi. Ha, guana kira tu. Ha. Dia ni suka tai ayam muna. Baik. Tai ayam muna ni bau kuat. Macam tai kucing kadang-kadang. Kena pakaian kita, kita basuh, kita gonyoh. Tak ada dah rupa. Benda pun hilang dah. Bau ada lagi. Ada ulama fiqh kata, sudah dimaaf. Dengan syarat, hilang dua lagi sifat. Iaitu jizim dia dan rasa dan warna. Dan dia sudah berusaha. Nampak? Begitu juga kalau ada warna saja, bau tak ada dah. Dimaaf juga satu sifat. Contohnya darah. Darah ni kalau kita basuh selalu dia tanggal. Kalau lock sejam dua, kita masuk washing machine, ada juga lagi warna sikit-sikit. Dimaaf pada syarat. Tak? Ha. Dia tahu dua ni, muna. Muna tak muna. Eh? Biasa dia tengok. Ha. Pasal orang Melayu ni, dia tak berahi minyak-minyak atau. Neh, kalau perfume tak berahi, tapi tiap yang muna tengok. Nyakit orang Melayu. Jalan-jalan-jalan-jalan jirik tiap ayam. Tak, pada ada jirik tiap ayam tiung kan. Basuh dah lah. Tak, tiung. Nak tahu muna ke dah? Berat dah dah. Jadi bodoh gitu. Solat duha kita buat lebih pada dua rakaat. Doanya kita nak baca tiap kali salam ke atas habis lakukan ke semua rakaat. Boleh belaka. Nak baca doa lepas dua kali dua rakaat boleh. Nak baca lepas habis semayang pun boleh. Tak ada masalah sikit. Sekurang-kurangnya sekali membaca doa. Soalan seterusnya, boleh tak zakat dibayar saya terus tanpa melalui pihak yang dilantik kerajaan? Dengar molek. Apabila pemerintah umat Islam melantik amil-amil mengutip zakat daripada pemberi zakat, maka wajib menurut ulama fiqh kita beri kepada amil yang dilantik oleh sultan. Ini sebut dalam kitab-kitab fiqh. Nah, ada sebut dalam kitab Asnal Mutali, ada sebut dalam kitab I'anat Talibin. Nah. Ha. Nah. Tetapi boleh kita beri terus dengan beberapa syarat. Di antaranya asnaf yang kita khususkan ni tidak mendapat bahagian. Nah, ada dah pemerintah kutip. Tapi orang kat kampung kita tak boleh terima zakat. Nah, maka kita boleh beri. Itu satu. Yang kedua, tidak diagihkan dengan betul. Neh? Ataupun berlaku zalim. Neh? Pada pihak pemerintah yang mengagihkan zakat. Neh? Rani tak boleh. Rani tak boleh. Rani pergi kat tu guru. Dah boleh zakat. Ha ni gini pula. Gini gini. Kalau gitu, barulah tidak haram. Kita beri terus kepada asnaf. Kalau dikutip secara betul, diagihkan semua orang dapat, maka balik pada kaum asal, kaum muktamad, wajib kena serah kepada amir yang dilantik oleh pemerintah umat Islam. Nah, soalan seterusnya, adakah fatwa yang berat sebelah, umpamanya banyak menyebelahi pihak kerajaan, boleh diterima pakai? Fatwa-fatwa ni, iaitulah pada perkara-perkara yang tidak ada nas.
Sebab tu tidak ada fatwa tentang wajib solat zuhur. Tak ada. Malak. Ini fatwa ni yang dak sebut je lah. Di dalam Quran. Dalam hadis. Nak. Dan tidak lagi dinaskan oleh imam-imam mujtahid. Maka mufti-mufti mutaakhirin negeri-negeri masing-masing perlu berijtihad bila berlaku masalah baru untuk mengeluarkan fatwa. Kaedah fatwa ni yang pertama, bila dia bercanggah dengan Quran, fatwa itu tertolak. Kemudian bercanggah dengan hadis, fatwa itu juga tertolak. Menaikkan fatwa bab darurah. Nah, bab darurah tu lain. Kemudian fatwa jika bercanggah dengan kaul yang muktamad dalam mazhab, juga mardudun, sudah tidak dipakai lagi. Jadi bukan semua fatwa diterima pakai. Kalau benda jelas dah. Wajib menutup aurat dah, dah fatwa tak apa, ada tutup aurat sikit-sikit okeylah tu. Boleh buka sikit-sikit pula dah. Tu terang-terang canggah. Fatwa itu kira beng, kira hangus, tidak diambil kira. Soalan seterusnya. Kita ada 6 minit 9 saat lagi. Saya pernah ambil air aircon buat wuduk. Saya dengar orang kata tak apa. Bab bersih. Sah tak salat saya ambil air aircon buat buat wuduk. Baik. Ini jenis gahi sejuk. Jadi dah ambil kan barang-barang air poloh. Dia ambil air aircon ni. Boleh ke tak? Jawabnya jikalau air itu mutlakun boleh. Walaupun sedikit. Jadi ada air aircon yang mutlak. Ada air aircon yang tidak mutlak. Yang bertukar, berubah sifat seperti rasanya pahit kelak kerana bercampur dengan perkara lain. Jadi kalau tawar, dia tetap adalah air yang terjadi dengan sebab penyejatan. Penyejatan bukan daripada hubung benda lain. Jadi kitarannya menyebabkan jadi sejuk dengan menggunakan gas, maka menghasilkan air. Air itu jika bersih, maka jadilah tahirun wa mutahirun. Suci lagi boleh menyucikan. Kalau hilang sifat air mutlak, buat ekor mana sekalipun, tidak boleh. Cuma, payahlah sikit nak ambil air, buat air ekor ni, dia tak banyak. Dia nitik ketak-ketak-ketak gitu je. Soalan yang terakhir pada malam ini. Allah, banyaknya soalan. Kita ambil 3 keping. Maya ajar. Duit hilang. Baik. Boleh tak kita masukkan sebahagian modal kita kepada syarikat perniagaan? Tiap bulan dapat untung 4%. Bila kita masukkan 1,000, kita maka kita akan dapat semula 1,400. Apakah hukumnya? Dengar molek. Dia kita dah berniaga, ada syarikat yang berniaga. Tak kira ni berniaga insurans ke, berniaga apa ke tak? Jual kayu ke? Kita ating. Ating sahang ni ating lah. Sahang nampak kelas kan? Kayu tu main ke? Main sahang lah. Kayu tu main ke? Main ating. Ating jadi tergantung lalu. Tak nampak kelas. Sahang-sahang tu ating lah. Kita dah berniaga, kita ating. Kita punya harta. Faham tak? Kepada syarikat tu. Maka dia beri keuntungan kepada kita. Kalau dia untung. Dengar molek. Nak jadi ke halal. Pertama syarat syarikat tu. Bisnes dia halal. Syarat pertama. Syarat yang kedua. Keuntungan dan kerugian. Kita akan rasai bersama. Mengikut persentif daripada harta yang kita sahangkan. Yang kita labur. Yang kita ating. Kalau untung saja, hak rugi tak ada, tak boleh. Nega benda gitu. Faham tak? Jadi katakan syarikat itu masuknya modalnya 1 juta nega.
kita masuk 100,000, bermakna kita berapa persen? Dia jawab 10%. Makna kalau dia untung 100,000, kita dapat berapa? Ha? 10,000. Kali dia rugi 200,000, kita rugi 20,000. Faham lagi? Mengikut persentase kita, pasal kita 10%. Yang tak bolehnya, tetap dah kalau awak bagi ke duit kami banyak ni, sebulan awak dapat 4,000. Ha tu pula awak. Faham? Neh, hak tu bukan saham. Hak tu banyak sistem-sistem hak nak tipu orang tadi. Nah, dia mesti dapat balik kerugian dan keuntungan bersama, tetapi mengikut persentase daripada kita sebagai pelabur. Orang yang labur banyak, maka untung banyak atau rugi banyak. Orang yang labur sikit, untung sikit atau rugi sikit. Jangan main tetap 4,000 seminggu, 4,000 sebulan. Hak tu bukan, hak tu panggil ngopoh buat kerja. Ah tu baru jadi. Kalau labuh tak dapat 4,000 sebulan, kok mana nak dapat? Neh? Soalan yang kesekeng lah. Terlanjut jima dalam hadap so. Saya nak tahu. Ustaz khabar dalam kuliah baru ini dengan cara sedekah. Saya nak tahu sedekah cara mana? Terlanjur jimak dalam keadaan hadap so. Ustaz khabar sedekah. Sedekah apa ni? Dia ni salah faham tadi. Dia hadap so, lepas tu dia pergi jimak isteri dia. Boleh tak? Tak salah. Kok mana pula dia ni? Takut gini lah, jimak isteri ketika isteri haid. Jangan kabur dalam hadap so. Kita hadap so mi. Jemok isteri. Bila jemok isteri, jadi hadap so. Hah? Siapa kata? Anda sangat. Mana dalil? Hadis. Nabi kata, izal taqal qitanani faqad wajabal ghuslu. Apabila berlakunya persetubuhan suami isteri, maka terjadi hadap so yang mewajibkan mandi. Ingat tu, faham tak? Sandaran kita. Lalu kita tak mandi lagi, jimak pula mi sekali lagi. Nak? Pula-pula jimak, pek jimak dua kali mi kata. Haram tak? Tak. Sunat sahaja kita jimak kali yang kedua, kita ambil wudu. Kenapa? Bukan wuduk nak semayang. Kan ambil wuduk tu semayang lalu dah ambil wuduk dah. Malah mandi wuduk dah lagi. Nah, jadi hukumnya siapa yang berhadap so dengan hadas junub. Baru kita faham. Bak hadap so dua. Hadap so junub, hadap so haid dan nifah. Hadap so haid dan nifah tak boleh jimak. Hadap so junub, dia dua sebab. Yang pertama keluar mani. Yang kedua sebab jimak. Sekalipun tak keluar mani. Keluar mani dan jimak, atau dua-dua keluar mani, jimak dan keluar mani. Faham tak? Ini dipanggil janabah. Orang tuang tu dipanggil junub. Faham? Jadi hak tu bukan. Hak betulnya tersalah di jimak isteri dia ketika haid tak kering lagi, maka sunat bersedekah, bukan wajib. Ini pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Faham? Jikalau darah tengah laju, tengah banyak, dengan satu dinar. Jikalau darah sedikit, dengan setengah dinar. Nah, wajib ke tak? Bukan wajib, sunat sahaja. Dah kalau sedinar berapa? Katakan sedinar RM80 dia ni. Maka sunat lah RM80 kalau darah tengah banyak. Kalau darah ngujung-ngujung dah, RM40 setengah dinar kepada fakir dan miskin. Boleh tak zakat di boleh tak terimam takbir panjang dalam setiap pergerakan solat dari anak muda? Terimam takbir panjang dalam setiap pergerakan solat. Lepas tu nak takbir panjang boleh. Dia gini. Takbir-takbir intiqalat, takbir pindah rukun ni sebaik-baiknya selama mana kita takbir, selama tu kita berpindah rukun. Contoh,
ni nak qiyam, nak rakaat. Allahu akbar, bab tu biar selesai rakaat. Ada, kita juga nak sujud. Allahu akbar. Ha, dia gitu. Jadi tak sunat. Allahu akbar. Tu. Atau tunggu nak kata lagi siapa kat seming, Allahu akbar. Ada. Ha, jadi kalau kita panjang, panjanglah. Kalau jenis terima tua lanjut, Allahu akbar. Kalau jenis lanjut, Allahu akbar. Faham lagi? Ha. Jadi tak ada masalah. Yang masalah ni panjang berdoa lalu. Ada nas, tak ada nas. Pandangan sebagian daripada ulama-ulama tentang yang mahir tentang tajwid, tentang Quran, iaitu jangan lebih daripada 14 harakat, panjang sangat. Nah, panjang Allahu akbar. Allah mari duan dengan tu iman. Waktu tu iman wan dia panjang ah, oh planet Pluto baru turun. Neh, jadi jangan. Neh, kerana apa? Kerana dia akan merosakkan nazam bentuk kalimah itu sendiri bila terlalu panjang. Nah, apa tu dalam azan pun gitu jugaklah. Neh, kalau boleh jangan panjang sangat azan. Neh, hayya 'alas shalah. Dah. Ni panjang hayya 'alas shalah. Panjang sangat. Dah. Ha. Belagu tu belagulah, tapi jangan bila terlalu panjang sangat dia sudah hilang bentuk solah tu sendiri. Padahal mari kepada sembahyang, janganlah panjangnya. Nah, ha. Dah bahasa Arab ni sebenarnya comel kalau dipanjang-panjangkan dia. Kalau pendek, hayyalah solah, hayyalah falah. Warna pulak bang. Tak imam mana pulak, tak bila mana, tak bila baru bah. Waisang baru dapat. Dah, ha. Jadi kalau bahasa lain tak comel kita panjang-panjang, tapi bila panjang jangan sampai melampau batas. Nak. Ha. Jadi kalau bahasa Melayu comel tak panjang-panjang. Nak, tak apa comel lah. Nak. Ha. Makan dia nasi goreng satu. Ha. Jadi nyanyi nak cakap ni. Tapi arak comel. Hayya lal falah. Ha, jom eh. Bahasa Arab tu indahnya. Dia nombor satu. Nombor dua, Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'ni ma'alam tanah wa'alim nabi mayangfa'na rabbana dina alimah. Rabbana atina fi dunia tanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.